Ayat-ayat jatuh pada hari Jumaat ni ulama beza pendapat. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki kata hari raya kalau jatuh hari Jumaat, solat Jumaat tidak gugur. Solat Jumaat tetap wajib. Pandangan ini juga dipegang oleh Ibn Hazm Az-Zahiri yang mana dia mengatakan solat Jumaat wajib, solat hari raya ini sunnah. Sunnah tidak boleh membatalkan yang wajib. Wajib tetap wajib, sunnah kena buat. Baik. Adik, sunnah digalakkan buat. Pendapat mazhab Hanbali, mereka mengatakan kalau orang yang telah salat hari raya pada pagi itu, mereka diberi pilihan sama ada untuk salat zuhur ataupun salat Jumaat. Berdasarkan kepada hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata laqad jtama'a fi yaumikum hadha 'idan faman syaa'a falyusalli wa inna mujammi'un insyaallah. Al-Qamakal telah berlaku pada hari kamu ini, pada hari ini dua hari raya, iaitu hari Jumaat dan hari raya lah. Sesiapa yang nak untuk solat maka dia boleh solat. Mana Nabi beri pilihan, kalau tak nak tak apa, tetapi kami, kata Nabi, kami akan solat Jumaat di sini. Okey, hadis ini dijadikan sandaran oleh Imam Ahmad untuk menggugurkan solat, untuk menggugurkan kewajipan solat Jumaat bila solat, bila hari raya jatuh pada hari Jumaat. Selagi mana dia dah salat hari raya, maka kata Imam Ahmad, tak perlu lagi, tak wajib lagi dia untuk salat Jumaat. Tapi dia boleh salat, dan itu lebih utama. Tapi Imam Ahmad kata, imam yang duduk di satu tempat, walaupun dia dah salat raya, dia tetap kena salat Jumaat. Kerana bimbang nanti orang yang tak salat hari raya, dia nak datang salat Jumaat, imam tak ada. So dia kena salat, imam kena salat Jumaat. Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat Al-Imam Syafi'i, dia kata, kalau jatuh hari Jumaat, hari raya, orang yang dah salat hari raya kena salat untuk Jumaat, wajib salat, kecuali orang yang duduk di pedalaman, yang mana masjid jauh daripada kampung dia, dia tak dengar azan, jauh daripada bandar, kampung dia tak ada masjid untuk Jumaat, yang mana kalau dia kena salat Jumaat, udahlah pagi tadi dia keluar untuk salat raya, lepas tu dia kena balik, lepas tu dia kena pergi balik salat Jumaat, yang mana hari raya dia akan habis dalam perjalanan aja. Kata mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam. Sebahagian ulama seperti fatwa Saudi mengatakan pandangan Imam Ahmad benar. Sebahagian ulama seperti Syekh Ibn Jibrin mengatakan pandangan Syafi'i benar. Saya mengkaji hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama dalam isu ini. Hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, oleh mazhab Hanbali, hadis Abu Hurairah tadi daif, kerana hadis itu sanad riwayat yang paling sahih adalah mursal daripada Abu Saleh. Nama Abu Hurairah gugur, maka dia daif. Ada satu lagi riwayat daripada Ibnu Umar, juga daif. Ada satu lagi riwayat daripada Ibnu Zubair, tidak begitu jelas menunjukkan yang salat Jumaat itu gugur apabila mereka salat hari raya untuk semua orang. Riwayat yang paling sahih hanyalah riwayat Osman, yang mana Osman membenarkan orang yang duduk jauh daripada masjid yang didirikan Jumaat. Maka dalam isu ni saya berpandangan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang tepat dalam isu ni. Kalau hari Jumaat, hari raya jatuh pada hari Jumaat, orang yang duduk di pedalaman, kampung dia tak ada masjid, yang mana masjid jauh untuk dia pergi, kalau dia solat hari raya, solat Jumaat tidak lagi wajib bagi dia. Kalau dia solat lebih baik, kalau dia tak solat dia tak berdosa, dia hanya perlu buat solat zuhur. Tapi orang yang duduk dalam bandar, dia perlu untuk solat Jumaat. Kalau dia dengar azan, kalau masjid dekat dengan tempat dia, dia perlu solat Jumaat. Wallahu ta'ala alam.